Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dok ma. Ya dong ce. Nama saya Haji Ayib Ma. Hey, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Apa kalau kita habis zakat dipanggil Ibu zakat? Apa kita kalau habis puasa dipanggil Ibu puasa? Pernahkah dalam Quran, dalam hadis Nabi pulang haji dipanggil Bu Haji? Nabi Muhammad, Rasul kita gak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kale. Cek wireless ada lagi gak wireless? Balik lagi, gak usah pakai haji-haji sombong. Nama saya Mamah Ayib Mah. Yah, begitulah, lebih sederhana. Saya mau tanya, bolehkah orang yang sudah meninggal dihajikan? Sedangkan anak-anaknya sudah pada haji semua, bagaimana hukum? Anda silakan lihat Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah mewajibkan haji ke Baitullah, istata'a bagi yang mampu, bagi yang sanggup. Istata'a terbagi dua, berapa Bu? Satu, istata'a dengan sendirinya, badan sehat, di perjalanan aman, negara yang dituju aman, keluarga yang tinggalkan aman, maka hajinya wajib. Rasul bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridullahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji, tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Kalau orang tadi sudah kaya, tidak juga berangkat haji. Rasul bersabda, man qala usatun palam yahud pal yamut insa'a yahudiyan au insa'a nasrunian. Kalau ada orang kaya, tidak juga berangkat haji, kalau mati silakan pilih, jadi orang Yahudi atau Nasrani, karena sudah wajib haji. Titik. Dua, istata'a yang kedua, mampu dengan bantuan orang. Ini terbagi tiga. Terbagi berapa Bu? Satu, orang ini masih hidup, dia kaya, cukup haji, maka dia wajib haji. Cuman sakitan, mengek lulu misalnya, boro-boro berangkat ke Mekah tiap hari ke dokter. Orang ini wajib haji, tapi karena dia sakit dibadalkan oleh orang lain, hukumnya wajib. Titik. Diambilkan dari harta dia, ngongkosin orang lain dari awal sampai akhir dia yang biayain atas nama orang yang sakit. Dua, orang ini lagi hidupnya kaya, sampai meninggal tidak juga haji, maka ahli warisnya sebelum hartanya dibagikan wajib memisahkan buat ongkos badal haji orang tuanya, hukumnya wajib karena lagi hidupnya mampu. Titik. Yang ketiga, orang ini lagi hidupnya tidak kaya, biasa saja, tapi anak mantunya orang kaya, maka dibikinkan badal haji. Ini tidak wajib, tapi anak mantunya anak soleh, anak yang soleha. Tiga-tiganya syaratnya dua. Satu, dalam satu tahun hanya menghajikan satu orang. Yang kedua, yang membadalkan haji harus orang yang sudah haji. Orang yang belum haji tidak sah membadalkan haji orang lain. Jelas Bu?